sampai mati pastinya, sampai mati, dan mudah-mudahan Allah masih kasih banyak kesempatan selama mungkin kita banyak dititipkan nih ilmu, dan masih ditambah sama Allah yang sering berjalan yang kita belajar. Belakang diadakannya acara ini? Sebenarnya ini kegiatannya tahunan nih, dari 2019. Kebetulan saya juga jadi inisiatornya di acara Hatay di 2019. Sekarang udah tahun yang keempat berarti ya. Itu memang agendanya di agenda penutup tahunan gitu ya. Sekarang kita angkat tema Olimpiade yang di tahun keempat, juga kapan resolusi musim kita di Palestina. Macam-macam, ada kita kasih santunan, ada motivasi, ada kita usia gitu ya. Juga nanti ada paket perlengkapan sekolah dan macam-macam nih hadiahnya nih dari beberapa sponsor yang nanti untuk kuis adik-adik. Lantas berapa banyak anak yatim dan piatu yang ikut serta? Ada sejabodetabek, jadi ada representatifnya ada 7 pondok kayak gitu ya. Ada 270 anak. Lalu berapa lama persiapan yang dilakukan? Persiapannya tuh udah sekitar 2 bulan yang lalu nih. Kita rekrut volunteer dan kita udah tempatkan di masing-masing divisi gitu ya. Ada divisi konsumsi, sponsorship, media dan lain-lain gitu ya. Itu kurang lebih 2 bulan persiapannya sampai dengan hari ini. Ini yang pakai kaos lebih bermanfaat nih teman-teman panitia nih. Bagaimana Anda melihat kegiatan yang dilakukan? Iya, jadi memang kita pengen mencoba menginspirasi banyak orang gitu. Dan kita tentunya juga dapat inspirasi dari adik-adik ini. Karena adik-adik ini memang selain yatim piatu, tapi memang anak-anak yang punya potensi-potensi yang kita nggak taunya ini ya. Nah, tadi ya misalkan ada yang kasih penampilan, ada yang nanti kasih motivasi, ada yang mungkin tadi sadar tilawah gitu. Jadi kita juga banyak dapat cerita-cerita kecil dari keseharian yang mereka. Jadi anak-anak terpilih juga ya gitu. Ini yang memang dorongan kita bisa menginspirasi anak-anak muda, orang-orang muda khususnya nih yang mau bergerak, yang mau punya karya gitu. Dan akhirnya kita ngerasa walaupun dan ini ada kekeluargaan yang kita pengen. Berapa banyak relawan yang terlibat untuk membantu? Volunteer itu ada kurang lebih 30 orang. 30 orang dari masing-masing divisi. Sudah standby dari kemarin Senin. Kemarin Senin kita udah packing-packing paket perlengkapan sekolah, paket lukisan, nyiapin santunan-santunan, sampai lanjut malam kita loading barang, dekorasi, pasang backdrop, cek sound dan segala macam. Subuh lanjut lagi ke sini. Apa yang Anda dapatkan dari kegiatan ini? Tentunya kita pengen mengaktualisasi diri lah ya gitu. Teman-teman mau dari sini punya banyak apa nikmat yang harus disyukuri, dan ini bentuk rasa syukur kita ya. Mungkin kita dititipkan ilmu gitu ya, bisa di sekolah S1, S2 gitu ya. Kita masih punya lengkap orang tua gitu ya. Kita mungkin punya kelebihan materi, mungkin kita punya kelebihan relasi. Nah itu yang kita ramu tuh. Bagaimana event ini bisa jadi ajang kita mengaktualisasi diri dan bisa jadi kita lebih bermanfaat. Bagaimana mekanisme relawan yang ikut serta? Ini memang yang daftar banyak ya. Kurang lebih itu ada sekitar 500 berapa ya awal panitia. Nah itu kita ada wawancara gitu ya. Pertama seleksi berkas dulu, jadi kita lihat CV-nya, pengalamannya dia di dunia relawan juga. Lalu kita interview, baru ada orientasi relawan pertama. Apa
suka duka yang Anda rasakan? Iya, suka dukanya tentu apa ya, banyak yang namanya dinamika gitu ya. Dukanya pasti kan karena kita volunteer, kita pasti bertabrakan dengan agenda lain. Kita punya kerjaan, kita punya studi gitu kan ya, kita punya keluarga, dan volunteer itu kan gak terikat. Tapi itu jadi dinamika gitu yang kita harus pahami sebagai seorang volunteer gitu. Tapi sukanya ketika acaranya udah jalan, udah bisa berhasil, apalagi oh gak taunya oh banyak yang mau support gitu ya. Ini kita juga saling menyemangati ya, karena banyak dari teman-teman volunteer juga ada yang, kak aku mau support ini dong, apa namanya, tas, sepatu, sepeda, kak aku ada yang mau nitip rezeki segini dong gitu. Sampai akhirnya terkumpul sama sekarang. Aku pengen bantuin bawa proposal dong mungkin kemana gitu. Jadi kita di situ ya, pas ketika goals gitu ada yang mau in charge di waktu kita gitu, itu yang ingin dipikir senang kok. Itu berhasil ya, bisa jadi ya gitu. Itu yang mungkin kita mungkin nanti beres acara ini baru ngerasain, wah bisa jalan ya.